ingin hafal Quran. Yang kedua, kan katanya kalau kita hafal Quran, kita bisa memberi jubah dan mahkota kepada orang tua kita kelak di surga. Terus bisa memberi syafaat kepada keluarga kita 7 turunan ke atas dan ke bawah. Awalnya sih dipaksa sama orang tua, tapi lama-kelamaan juga udah betah. Dan sekarang gak kerasa udah 3 tahun, bentar lagi mau lulus. Ingin menghafal Al-Quran 30 juz dan ingin